Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar itu lur, sobat besti. Semoga sehat semuanya, lancar rezekinya, dan berbahagia selalu. Amin. Ya, setelah mengajak perwakilan supporter Persik Kediri dan Persedikap, kali ini Bupati Kabupaten Kediri Bapak Hanindito Himawan Pramana, manajemen klub Macan Putih dan Bledug Kelut tersebut melihat langsung pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati Kediri pada Kamis siang 28 Desember 2023. Dalam kunjungan kali ini, Persedikap hadir bersama seluruh pemain, sedangkan Persik diwakili direktur utamanya yaitu Soraya Farina. Bupati Kediri yaitu Mas Dito melihat dan mengecek secara langsung mengenai kondisi bangunan seperti tribun maupun atap Stadion Gelora Daha Jayati pada tahap satunya ini. Dalam kunjungannya tersebut, Mas Dito juga mengajak pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk menilai bagaimana keadaan di Stadion Gelora Daha Jayati Kediri dalam tahap pembangunannya. Beliau sudah berdiskusi dengan PSSI dan beberapa pihak untuk melakukan penilaian atau asesmen stadion ini karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di tahap keduanya nanti. Nah, ini terlihat seluruh pemain Persedikap Kabupaten Kediri melihat dan mengunjungi stadion barunya. Menurut informasinya, laga peresmiannya akan bertanding antara Persik Kediri dengan Persedikap Kabupaten Kediri. Jos tenan nanti ini. Hehehe. Kita lihat nanti ya dulur, sobat besti, dalam peresmian stadion baru Gelora Daha Jayati Kediri ini yang menyuguhkan pertandingan antara Persik Kediri melawan Persedikap Kabupaten Kediri dalam peresmian stadion baru Kediri ini. Jos jos jos. Ya, semoga dalam peresmian Stadion Gelora Daha Jayati Kediri ini nantinya berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Dan semoga
bisa ramai penontonnya di Stadion Gelora Daha Jaya 3 Kediri ini. Amin. Mas Dito berkata, mohon doanya seluruh warga Kediri agar tahap 2 bisa berfungsi dan dinikmati. Nanti akan dibuka solawatan agar berkah dilanjutkan laga persahabatan antara Persik Kediri dan Persedikap Kabupaten Kediri. Semoga tercipta sejarah baru sepak bola Kediri di Stadion Gelora Daha Jaya 3 Kediri ini. Jos pokoke bupatine. Sementara itu, manajer Persedikap dikonfirmasi di sela kunjungan mengaku sangat bersyukur Kabupaten Kediri memiliki stadion baru yang bagus meski masih belum rampung pembangunannya. Jos 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 Kediri Raya. Untuk dulur Sobat Besti, jangan lupa klik tombol like-nya ya, dan kasih komentarnya juga. Matur suwun. Ya, sekian dulu video dari channel Keluarga Mono. Semoga memberikan informasi tentang Stadion Gelora Daha Jaya 3 Kediri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.